Dan saya juga melihat bahwa kalau kemudian ini bisa menurunkan tensi politik, kenapa tidak kan gitu. Pencalonan Bapak di PDIP, beberapa media dan juga pengamat politik menilai bahwasannya ini merupakan sebuah jembatan gitu, penyambung antara istana dan juga PDIP sendiri. Ya, memang tidak bisa dipungkiri karena saya masih menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan sekaligus saya diputuskan oleh Ibu Mega menjadi calon untuk Gubernur DKI Jakarta. Orang bisa berspekulasi berbagai hal. Tetapi yang jelas bahwa sekarang ini saya tetap bisa bekerja dengan baik dan saya akan turun ke lapangan dan putar kemana-mana. Dan saya juga melihat bahwa kalau kemudian ini bisa menurunkan tensi politik, kenapa tidak kan gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa saya menjadi calon itu karena putusan 1000% Ibu Mega. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.